senapan kenangan ini. Ini namanya Limang Juta. Kenapa diberi nama Limang Juta itu ceritanya gini. Ini dulu awal mulanya itu pertama yang punya ini saya sama teleskopnya. Persis ini sama teleskop. Larasnya juga masih tak pegang saya itu sekitar 7 bulanan. Enggak pernah poin buat nyanggung peloran, enggak pernah poin. Kalau nyanggung yang keluar ayam hutan. Poinnya cuma ayam hutan 2 ekor doang. Pikirnya saya belum pernah poin selama 7 bulan padahal berbagai episode sanggungan sama peloran. Akhirnya karena empat saya dijual karena putus juga sih. Dijual komplit sama teleskop. Dijual baru 4 hari, waduh langsung poin. Setelah poin, nggak kenapa nih ada yang mau beli gitu loh. Boleh dibeli asal 5 juta gitu namanya gitu. Jadi dari pembelian 3 juta terus baru 4 hari langsung naik 5 juta itu cerita nama senapan ini. Ini rekor terbanyak ini poinnya. Tapi bukan di tangan saya zonk, enggak pernah petuk, enggak pernah lihat penambangan pikim karena faktor pikim itu kan yang pertama dasarnya kan faktor keberuntungan melihat target. Selanjutnya tinggal itu faktor kayak pintar-pintar kita ngambil kesempatan bidik hingga nice shot. Tapi dasarnya kan tetap unit yang FPS-nya mumpuni. Ini larasnya 60 cm ini. Ini larasnya mau dilepas, mau diganti yang 70 cm. Ini larasnya sudah ada. Limang juta inilah ceritanya. Senapan kenangan yang tak poin-poin di tangan saya. Ini teleskopnya juga masih sama. Teleskop apa ya? Ini kan teleskop kanibalan antara Gamo sama BSA. Jadi teleskop protolan kerakit lah ibaratnya dengan parpat yang ada. Lensanya campuran ini. Kalau tabung ya kayaknya tabungnya punya BSA, cuman untuk bodi-bodi punya Gamo di belakang depan. Ini FPS-nya ya, ini cukup masih nice lah, masih sama seperti dulu. Cuman ini ganti laras biar lebih naik katanya FPS-nya. Oke. Ini masih teringat ini anting-antingnya. Anting-anting buat nariknya